Bye.
tepuk tangan untuk Ega Robot. Halo, iya. Alhamdulillah turun Kang Ega. Nanti perform lagi kan? Baik. Sudah kita saksikan bersama perform dari Ega Robot dan kawan-kawan. Sebuah konsep yang menarik ya, menggabungkan modernitas dengan tradisional ya. Baik Kang, silakan selanjutnya kita akan. Baik, kita lanjutkan kembali rangkaian acara di pembukaan Ramadan Festival dan Jabar Berbagi 1445 Hijriah. Selanjutnya kita akan mengundang berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan tilawah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Jajang Yusuf SPDI. Kepadanya disilahkan. وننزل من القرآن
rahmatun lilmu'minin wala yazidu dhalimin illa khusar. Wa idza selanjutnya, yaitu laporan kegiatan Ramadan Festival kolaborasi dengan Jabar Berbagi 2024 yang insya Allah akan disampaikan Ibu Dewi Sartika selaku Sekretaris BKM Masjid Daya Al Jabar. Untuk itu, kepada yang terhormat Ibu Dewi Sartika, kami persilahkan. Baik, bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Alhamdulillah, hatur nuhun.
yang kami hormati, yang sama-sama kita banggakan hadir di antara kita hari ini, PLH ASDA 1 Pemerintahan dan Kesra dari Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Dodo, yang hari ini telah berada di tengah-tengah kita. Kemudian yang saya hormati, yang saya banggakan juga adalah Kepala Dinas atau Kepala Perangkat Daerah di lingkup Provinsi Jawa Barat, hadir di tengah-tengah kita, ibu kita tercinta begitu ya, Kepala Dinas Sosial yang sekaligus juga sebagai PJ Wali Kota Banjar, Ibu Dr. Ida Wahida Haturnuhun, Kepala Papeda Pak Indra, kemudian juga KUK, Kepala Dinas KUK Pak Taufik Garsadi Haturnuhun. Kemudian juga Bapak dan Ibu yang mewakili para kepala perangkat daerah juga hadir di tengah-tengah kita. Ini baru datang, Mangga, Dr. Vini, dekat Bu Ida saja. Dr. Vini bisa duduk di depan. Ini Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Vini Haturnuhun. Kemudian juga perwakilan dari Salman ITB, Pak Dr. Samsul Bahri MEG Haturnuhun sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian juga para pengurus dari DKM Masjid Al Jabar, teman-teman semua, ibu bapak, para undangan, dan tentu saja yang kami banggakan, yang tentu juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu bapak semua serta adik-adikku tercinta dari berbagai yayasan ya. Haturnuhun, tepuk tangan Bapak dan Ibu untuk adik-adik semua yang jumlahnya kurang lebih ada sekitar 500 orang. Jadi kita akan berbagi karena memang Ramadan Festival ini kita juga bekerja sama dengan Jabar Berbagi. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu bersilaturahmi dalam rangka kegiatan Ramadan Festival tahun 2024 bekerja sama dengan Jabar Berbagi. Bekerja sama juga Jabar Berbagi itu adalah bagian kegiatan dari Salman ITB. Dan mudah-mudahan barangkali nanti juga akan ada sedikit informasi terkait dengan Jabar Berbagi. Kemudian mengenai Ramadan Festival, ini diselenggarakan dari tanggal 25 Maret sampai dengan 14 April, begitu ya. Jadi sesudah Lebaran pun kita masih menyelenggarakan kegiatan Ramadan Festival. Tentu saja tujuannya adalah selain juga bahwa Masjid Al-Jabar ini sebagai salah satu tempat begitu ya, bagaimana para jamaah hadir untuk melakukan kegiatan sholat begitu, dan juga ini adalah destinasi wisata rohani begitu, karena kita juga mempunyai museum Rasulullah yang di dalamnya sudah kita ketahui bersama. Jadi adik-adik juga nanti bisa hadir di museum ya, dan itu gratis begitu. Yang penting adik-adik nanti bisa mendaftar terlebih dahulu, dan kita tentu saja nanti kita akan mempersilakan adik-adik untuk bisa belajar bersama di museum Rasulullah Al-Jabar begitu ya. Di sana bagaimana perkembangan Islam sebelum Nabi Muhammad dan kemudian pada saat Nabi Muhammad lahir sampai dengan diangkat menjadi nabi begitu, dan juga siar agama Islam di Indonesia termasuk juga di Pulau Jawa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kegiatan Ramadan Festival ini diisi sebagian besar dengan kegiatan bazar UMKM yang dimulai pada tanggal kemarin, tanggal 25, dan kita beroperasional atau operasionalnya itu mulai dari jam 15.30 sampai dengan jam 21 setiap harinya. Rangkaian kegiatan Ranfest ini terdiri dari selain tadi bazar, kemudian ada musik islami, rampak bedug, aneka perlombaan, dan animasi 3G ya, 5G barangkali ya. Kemudian jumlah tenan itu ada sebanyak 60,
pelaku UMKM-nya sendiri dari umum 28 tenan, kemudian juga warga sekitar Kelurahan Cimencerang sebanyak 27 tenan, dan dari Dinas Koperasi sebanyak 5 tenan. Kemudian juga pada hari Jumat kemarin tanggal 29 Maret telah juga dilaksanakan sajabar menulis, atau juga yang diselenggarakan bagaimana sajabar menulis Al-Qur'an begitu ya. Jadi nanti ada mushaf Al-Qur'an yang di apa namanya yang ditulis oleh para pengunjung di Al-Jabar. Kemudian kegiatan lomba-lomba itu ada lomba mewarnai, lomba azan, lomba tahfidz Qur'an, termasuk juga lomba murotal, kemudian juga ada da'i cilik yang akan diselenggarakan pada esok hari sampai dengan tanggal 6 April. Kemudian kegiatan hiburan musik islami yang melibatkan juga warga sekitar Al-Jabar. Selanjutnya aktivitas bazar akan berlangsung tanggal 14 April dan diharapkan juga dapat menyemarakan barangkali bagaimana momen liburan Hari Raya Idul Fitri diselenggarakan. Barangkali itu Pak PLH Asda, Pak Sekretaris, yang bisa saya sampaikan. Kemudian juga permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Ketua Panitia Pak Rio begitu, yang seharusnya beliau yang berdiri pada saat ini untuk memberikan laporan kepada Pak PLH Asda 1, namun anaknya beliau sakit Pak dan dirawat di rumah sakit, jadi baru sore hari ini sehingga beliau berhalangan hadir. Tentu saja juga nanti kita memohon doa untuk anaknya beliau agar segera kembali bersama-sama keluarga begitu dan dapat sehat seperti sedia kala. Barangkali itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Tentu saja juga kami mengucapkan terima kasih atas seluruh dukungan pada kegiatan Ramadan Festival ini ya. Dan kami tidak bisa menyampaikan satu persatu, tetapi banyak sekali lembaga atau organisasi yang mendukung kegiatan pada hari ini, termasuk dari DKM Al-Jabar sendiri, kemudian dari Yayasan atau YPM Salman ITB, Anhang Adventure, kemudian Ikatan Alumni ITB Jawa Barat, Land Cruiser Club Bandung, PT 5 Rumah Amal Salman, dan Badan Wakaf Salman, beserta juga teman-teman semua atau para lembaga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, termasuk juga hadir pada sore hari ini Kang Acil Bimbo yang akan juga menghibur kita semua. Jadi itu barangkali beberapa hal yang bisa disampaikan. Kami mohon Pak PLH Asda bisa memberikan sambutan pada sore hari ini dan sekaligus juga membuka Ramadan Festival bekerja sama dengan Jabar Berbagi. Demikian Bapak dan Ibu anak-anakku semua, selamat menikmati kegiatan Ramadan Festival. Mudah-mudahan juga kita diberikan berkah, diberikan juga kesehatan. Semoga insya Allah tahun depan kita juga akan bertemu kembali dengan Ramadan, dan tentu saja kita akan bertemu kembali dengan kegiatan-kegiatan yang berbagi di Masjid Raya Al-Jabar. Hatur nuhun, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi Sartika selaku sekretaris dari DKM Masjid Raya Al-Jabar yang telah menyampaikan laporan kegiatan Ramadan Festival kolaborasi dengan Jabar Berbagi 1445 Hijriah. Selanjutnya kita akan menyimak sambutan panitia pelaksana Jabar Berbagi 1445 Hijriah kepada yang terhormat Bapak Dr. Samsul Bahri MN, perwakilan pengurus dari YPM Salman ITB, kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW
yang memberikan kita kesehatan sehingga dapat berkumpul pada sore hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Asda, Dr. Dodo, Ibu Ida, itu waktu saya di Dewan Pendidikan Jawa Barat, Ibu Ida bagian Kesra, sekarang beliau Dinas Sosial, Ibu Ike, rekan kami di Dinas Pendidikan Jawa Barat, Ibu dari Dinas Kesehatan dan dari UMKM, serta yang lainnya yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Baiklah, dalam sejarah kegiatan ini, Jabar Berbagi itu setelah berjalan 15 tahun. Jadi awal mulanya tahun 2009 sampai 2011 itu Anhang Land Rover Adventure melakukan Land Rover Berbagi. Jadi dari Anhang Adventure Land Rover dan Land Rover Bandung Club untuk Bandung ya, area ya. Lalu tahun 2012 mulai bekerja sama dengan LPP Salman ITB. LPP itu adalah Lembaga Pengembangan Pendidikan Salman ITB. Jadi dari tahun 2012 sampai 2015 sampai 2014 namanya Bandung Berbagi. Jadi masih skup Bandung. Kemudian tahun 2015 sampai tahun 2019 kami perluas menjadi Jabar Berbagi. Jadi wilayah Jawa Barat, kegiatan kita biasanya di kantor Gedung Sate, depan Gedung Sate, dan kita berkeliling Land Rover ke sekitar kota Bandung, ya, Kanalun dan sebagainya. Akibat adanya COVID, tahun 2020 sampai 2022 kami tidak ada kegiatan. Kemudian pada tahun 2023 diadakan kegiatan Jabar Berbagi di Gor Arcamanik. Dan terakhir pada tahun ini kami mengadakan Jabar Berbagi bekerjasama dengan Land Rover Bandung Club dan Anhang Land Rover Adventure, juga PT Lapi ITB, Salman, itu di Salman itu ada Rumah Amal Salman, Wakaf Salman, ya, LPP Salman. Jadi beberapa lembaga kita gabungkan, juga dari beberapa sponsor. Misalnya Bank Mandiri Insani, juga dari Hotel Prianger untuk konsumsinya sebagian, dan dari Rumah Amal Salman. Kami mengucapkan terima kasih para donatur, baik lembaga maupun pribadi, ya, sehingga terlaksana jalannya kegiatan ini. Perlu kami sampaikan, tujuan daripada Jabar Berbagi ialah kita ingin berbagi kebaikan kepada anak-anak yatim dan kaum duafa. Sebagai pengetahuannya, mereka juga diberikan masalah kecintaan terhadap seni dan budaya Indonesia. Kami harapkan anak-anak yatim dan duafa ini ke depan menjadi pengganti kita masa depan. Di Salman ITB melalui LPP Salman waktu dahulu ada namanya program beasiswa perintis. Jadi beasiswa perintis terutama untuk Jawa Barat bagi anak-anak yang kurang mampu tapi dia berkemampuan tinggi. Jadi alhamdulillah kami sudah 10 tahun Pak beasiswa perintis dan alumni-alumninya tersebar di seluruh Indonesia. Kami berusaha mencari beasiswa bidik misi dan juga beasiswa Salman. Jadi kami persilakan mereka masuk ke UPI, ITB, UNPAD, UGM dan sebagainya. Kami harapkan adik-adik yang berprestasi ini akan mengganti masa depan untuk kita semua. Sebagai akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih kepada Pemda Jawa Barat yang telah memfasilitasi, juga Polda Jawa Barat yang sedianya akan dilakukan di Polda berhubung ada kegiatan bersama Kapolri sehingga kita bersama-sama dilaksanakan di Masjid Al-Jabar ini. Akhirul kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih diaturkan. Untuk selanjutnya, mari kita simak sambutan dari PLT. Sekaligus pembukaan dari PLT Gubernur Jawa Barat, yang dalam ini diwakili oleh PLH Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Haji Dodo Suhendar, MM. Untuk itu, kepada yang terhormat, Bapak Dr. Haji Dodo Suhendar, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama permohonan maaf dari Pak PJ Gubernur Jawa Barat, sekaligus salam hangat bagi kita semua. Beliau tidak bisa hadir tentang kita karena ada kegiatan di Jakarta yang harus dihadiri langsung oleh beliau. Untuk itu izinkan kami mengucapkan sambutan sekaligus tentunya membuka acara Ramadan Festival yang merupakan kegiatan yang pertama dilaksanakan oleh Masjid Raya Al-Jabar yang kita cintai. Yang saya hormati Sekretaris DKM ya, Masjid Al-Jabar, Bu Dewi Sertika, atur nuhun. Yang saya hormati rekan-rekan para kepala OPD di lingkungan Pemkot Jabar, hadir secara langsung di sini ada Ibu Kadis Sosial, ya, Ibu Kadis Kesehatan, Kepala Bapeda, ya, juga Kepala Koperasi dan Usaha Kecil, juga rekan-rekan yang mewakili Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jawa Barat. Kami juga ingin menyapa yang mewakili Ketua MUI Jawa Barat, yang mewakili ICMI, pengurus ICMI Jawa Barat, yang mewakili Ketua Basnas Provinsi Jawa Barat, juga dari Kapolsek Gede Bage Kota Bandung, Koramil Gede Bage Kota Bandung, serta Camat Gede Bage Kota Bandung dan Lurah Cimencrang, serta tentunya rekan-rekan para mitra kerja sponsor di sini, ada tentunya dari YPM Salman TB, Dr. Samsul, terima kasih atas partisipasinya, dari Jabar Berbagi, dari Anhar Adventure, juga Ikatan Alumni ITB, ya, luar biasa, Landlocker Klub Bandung, PT 5, dan yang seluruh yang tentunya terlibat dalam kegiatan ini, termasuk tentunya sahabat saya Kang Eka Robot Percussion, ya, yang luar biasa, ya, juga senior kita seniman yang melegenda yaitu Kang Acil Bimbo, atau nuhun Kang Acil, ya. Ibu Bapak sekalian, tentunya mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada sore hari ini kita dapat bersilaturahmi, berkumpul dalam rangka launching atau membuka kegiatan Ramadan Festival tahun 1445 Hijriah, 2244, yang tentunya ini merupakan kegiatan perdana dalam konteks tentunya syiar Islam dan sekaligus pemberdayaan ekonomi umat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentunya sangat bersyukur dan sangat
mengapresiasi kegiatan ini karena dengan dibangunnya Masjid Raya Al-Jabar yang merupakan kebanggaan pemerintah dan masyarakat Jawa Barat yang dirintis oleh Gubernur Kang Aher dan dilanjutkan serta diresmikan oleh Kang Ridwan Kamil, tentu tugas kita semua baik DKM maupun seluruh yang apa namanya organisasi lembaga Islam yang ada di Jawa Barat untuk menghidupkan ya Masjid Al-Jabar supaya bermanfaat bagi umat. Tentunya di samping untuk pusat ibadah dengan daya tampung yang luar biasa dan berbagai apa namanya kegiatan-kegiatan keagamaan, ada kajian ya, ada pelatihan, tentu juga diharapkan menjadi momentum untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam. Tadi saya berbincang dengan Pak Taufik yang selaku Kepala Dinas Koperasi. Ke depan kita bukan lagi jasa Jawa Barat, kita undang UKM se-Indonesia ya. Tentunya mereka juga ingin tahu Masjid Al-Jabar, ingin menikmati kereta cepat, bus ya. Dan juga mudah-mudahan tentu ingin menjadi monumen bagi kita bahwa di samping kita mengisi ya Masjid Raya Al-Jabar yang begitu megah, juga kita menyiapkan generasi-generasi muda Islami yang tentunya hafal dengan Quran dan bisa tentunya melaksanakan implementasikan Al-Quran dalam kehidupannya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih khususnya kepada seluruh jajaran panitia, Kang Rio ya, mudah-mudahan putranya segera sembuh, juga Kang Irfan dan kawan-kawan yang luar biasa dalam waktu singkat bisa berkolaborasi dengan mitra-mitra kerja sehingga bisa terlaksana acara Ramadan Festival yang disingkat RAMPES ya. Itu orang Sunda kan mudah ya. Sampurasun RAMPES. Nah, RAMPES itu singkatan Ramadan Festival. Tentunya juga nanti barangkali Dinas Sosial bisa menyumbangkan ya, karena masih panjang, ada band yang dikenal apa? Poek Band. Nah, ini jadi yang mainkannya adalah rekan-rekan dan disabilitas. Juga batik-batik di pabelnya bisa ditampilkan di sini. Yang jelas tentunya diharapkan Masjid Raya Al-Jabar bukannya sebagai pusat ibadah, tapi juga pusat pemberdayaan ekonomi, pusat pemberdayaan umat, pusat regenerasi ya, menyiapkan generasi-generasi muda Islam yang tadi rajin ibadah, cerdas, memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, sehingga ke depan ya, yang akan meneruskan kami-kami ini akan lebih baik di masa yang akan. Sekali lagi selamat berfestival Ramadan dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan Festival Ramadan 1445 tahun 2024 di Masjid Raya Al-Jabar secara resmi nyatakan dibuka. Baik, tepuk tangan untuk pembukaan. Dan saya akhiri dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak. Mohon izin Bapak. Tetap di atas panggung. Kami juga mengundang karena saat ini akan ada simbolis pemberian santunan kepada okay. Anak yatim, begitu ya. Dan juga yang disabilitas, ya? Betul Pak, di bawah Pak, izin. Kami mengundang juga kepada perwakilan dari Rumah Amal Salman, Wakaf Salman, Land Rover Club Bandung, Ikatan Alumni ITB Jawa Barat, Mandiri Amal Insani, Anhang Adventure, kemudian dari DKM Masjid Raya Al-Jabar, Bapak Dr. Haji Dodol, kemudian juga Ibu Ike diundang untuk ke depan. Baik, mohon izin kepada 8.
Iya. Dari 8 perwakilan. 8 orang perwakilan kami. Silakan untuk bergabung 4 ya. 4 orang lagi silakan. 4 orang lagi? Ya. 4 orang lagi, kami silakan untuk bergabung. Silakan adik-adik. Silakan. Baiklah hadirin sekalian, berikut ini adalah acara penyerahan simbolis santunan. Mangga Pak Dodo, silakan pertama. Dodo. Salatullah. Semangat gitu akan nah uninya kan sadaya lah ting sumbang tiga kang acil saya teh sabar kak ini uji suatunya 81 tahun luar biasa tepuk tangan. Jangan pernah menertawakan orang tua karena kita belum tentu sampai pada umur itu, betul? Dan luar biasa kang acil Bimbo, walaupun 81 tapi suara emasnya tidak akan kalah dengan kaum gila. Baik kang, bangga bila edo didugikin lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diberitahu atau dikomunikasi oleh Pak Samsul tentang kegiatan ini, dan sebetulnya dekat-dekat ini saya teh lagi rusak di sini di tenggorokan, jadi nanti kalau nyanyi ada slip-slip dikit mah tolong dimaafin aja. Pertemuan ini bagi saya mahal, apalagi di bulan Ramadan, dan kalau kita bisa bergembira bersama, berbagi bersama, itulah sebetulnya kebahagiaan kita. Dan orang Muslim jarang yang sadar bahwa umat Islam ini diberi keistimewaan
dalam hal itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya akan menyanyikan lagu, tapi nanti pada waktu terakhir saya akan minta nyanyi adik-adik juga ikut nyanyi nanti. Coba lagu pertama. Silakan. Mencari rezeki, mencari rezeki.
kasih. Semoga yang tepuk tangan masuk surga. Baik, lagu berikutnya ada juga lagu tentang kisah yang disebut Jabal Rahmah, yaitu peristiwa ketika Nabi Muhammad ada di gunung yang disebut Jabal Rahmah. Waktu itulah lahir ini dari Tuhan, hari ini telah kusempurnakan agamamu dan telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah kurelakan Islam jadi agamamu. Inilah Jabal Rahmah. Silakan musik. Salawat dan salam.
terima kasih. Ini lagu ketiga. Saya minta bapak-bapak, ibu-ibu, juga adik-adik ikut nyanyi. Siap? Lagunya pasti bisa. Tapi saya minta satu. Ini yang ikut nyanyi semuanya tolong berdiri. Tolong berdiri. Berdiri. Semua ikut nyanyi. Pada waktu nyanyi kita sungguh-sungguh. Tidak ada yang tertawa-tawa, tidak ada yang ngobrol dengan yang diri. Di dalam hati kita tetapkan, saya adalah putra Indonesia terbaik. Ya, tadi anak-anak siap nyanyi. Mau di depan boleh. Mau di depan boleh, mau di sana boleh. Ikut nyanyi semua ya. Lagunya Anda semua tahu. Udah siap? Siap ya. Coba musik. Kita sebagai putra bangsa, marilah kita memberikan pengabdian terbaik untuk bangsa ini. Titip, ya, jadi kalau misalnya sekarang ada yang memberikan, apa tadi itu? Santunan. Santunan, bingkisan, itu bagus. Kemudian juga pengabdian itu, saya dalam beberapa waktu ini melihat di televisi, di mana-mana ada bencana, bencana, bencana. Belum pernah seperti hari ini. Ada apa yang sebenarnya? Kemudian juga kita melihat sebelum kita masuk ke rapat pemilu ini yang bertengkar, bertengkar, bertengkar. Kade di Bandung, di Jawa Barat, ulah pipilun bertengkar, tetap dina adeg-adeg kemanusiaan. Siap? Marilah kita memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa di umur yang sudah demikian.
Wah, saya masih memberikan spirit yang luar biasa ya, semangatnya kan. Masya Allah. Langsung saja mungkin? Langsung saja, kita akan menikmati lagi performance Angklung. Angklung. Dari Angklung Kang Asep, silahkan. Ya baik, atur nuhun. Bapak, Ibu, adik-adik, sekali lagi goyangkan hanya dengan tangan kanan, tangan bawah. Jangan dua-duanya goyang. Tangan atas, tangan kiri diam. Yang goyang hanya yang...